ini berarti kan salah satu rumah makan Padang tertua. Betul. Di Jakarta. Betul. Ya? Ini beneran aslinya dulu bapak siapa yang punya, Pak? Ini pemiliknya tuh Bapak Haji Sofidar ya. Sofidar itu asli Padang. Asli Padang deh. Oh. Halo teman-teman kayak Liner yang Asoy dan Gboy. Yeay, Asoy, oh ya. Gboy. Aduh. Sekarang kita lagi seru nih. Kita lagi seru apa nih? Ada salah satu yang tua-tua, legend-legend, enak-enak. Yang pertama. Apa nah, tuh? Ya pasti bukan itu ya, Boy ya. Bukan lagu pertama. Ini nyanyi lu. Kan penyanyi. Oh iya, konon katanya dulu. Konon katanya. Salah satu rumah makan Padang pertama di Jakarta. Jakarta. Jadi yang masuk buat, pertama ke Jakarta ya. Jadi buat kalian yang suka makanan Padang, belum makan ini, ya berarti belum afdol. Atau orang-orang Padang yang ada di Jakarta belum coba juga. Itu belum afdol. Belum afdol juga. Oke, namanya apa, Dad? Deal. Sepakat. Sepakat. Rumah makan sepakat. Letaknya ada di... Letaknya ada di sini nih. Ada. Udah, kalau kayak gitu ikutin video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe dulu. Sama klik tombol notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video terupdate dari yo, kita. Yoi, sekarang kita mau makan Podong. Let's go! Yang legendaris. Ketemu sama siapa ini? Dengan Yanuar. Dengan siapa? Yanuar. Bapak Yanuar. Pinjam ini mic-nya. Oh iya, boleh. Coba ya. Nah, biar saya bagian ngomong juga. Hmm. Bapak Yanuar ini sebagai penerus. Enggak cuma ya ngelola aja sih, bantu-bantu. Oh gitu. Oke, nah, ini berarti kan salah satu rumah makan Padang tertua. Betul. Di Jakarta ya. Betul. Ini beneran aslinya dulu bapak siapa yang punya, Pak? Ini pemiliknya tuh Bapak Haji Sofidar ya. Sofidar itu asli Padang. Asli Padang dia. Oh, terus dia merantau, beliau merantau iya, di sini. Iya. Itu berdua sama istrinya ya. Oh. Bu Haji Sofidar. Uh-huh. Dan beliau berdua-duanya sudah meninggal sih. Sudah meninggal. Jadi tinggal ya, anak-anaknya yang ngurusin dan kita keluarga aja. Ya, runningin ya semua ya. Oke, tempatnya dulu di mana, Pak? Sebelum di sini, Pak. Awal, apa memang disuruh di sini? Yang saya dengar infonya sih awal pertama itu di Panglima Polim ya. Oh, di Tampol sana. Iya. Di enggak terlalu besar mungkin enggak, ya. Enggak, itu kalau enggak salah itu semacam kayak tenda-tenda gitu ya. Oh. Awal-awal dulu ya. Belum ini. Tahun berapa tuh berarti tahun? Aduh, saya belum lahir. Tahun berapa ya? 70-an enggak apa 60-an? 60-an ya. Kalau ngeliat di Google sih tahun 60-an tadi. Iya, kalau enggak salah. Luar biasa. Terus baru pindah ke sini dari sejak kapan, Pak? Ini dulu di sini kita sebelum itu di PD Pasir Jaya ya. Oh, di PD Pasir Jaya dulu. Oke. Itu kalau kita 2005 itu kan kebakaran tuh. Oh iya, ya, bakar habis 2005. Heeh. Mm-hmm. Kita pindah ke sini. Tapi konsepnya tetap masih old school ya, Pak. Iya. dibikin sedemikian rupa. Betul. Klasik gitu ibaratnya. Otentik. Otentik banget. Nah, ini buka dari jam berapa sampai berapa kalau PPKM gini? Untuk buka normal ya, ngomong PPKM dari jam 10 di sini jam 10 sampai jam 3:30 sore. Oh, 3:30 udah tutup. Iya. Bentar lagi. Pantesan udah mau habis, Bre. Ya, kita ada dua tempat, satu di Mestik ya. Oh. Satu pasar Mestik itu dari jam 9 sampai jam 4 sore dia. Oh gitu, tapi tetap ya nggak nyampe sore banget ya. Nggak pernah kita. Itu berarti cabang pertama ya, ini yang pertama berarti yeah, itu cabangnya yeah, itu. Itu dari jam, kalau yang itu dari tahun kapan, Pak? Sama, cuma sama. Langsung dua ya. Langsung sama. Dua. Soalnya kan pemiliknya cuma satu. Oh, oh. Ya, sama. Dan itu kita masaknya satu dapur dan itu satu masuk kayak wali ya masuk kali. Nah, itu bagi dua masak itu. Oh gitu. Ini jam segini aja yeah, udah habis ya, Pak ya? Iya. Yeah, biasanya jam makan siang emang ramai banget ya. Makan siang. Kalau untuk PPKM ini sementara ini agak berkurang ya. Iya, pasti sih ya, Pak ya. Pasti semua kena. Jauh benar. Tapi dampaknya iya benar. Tapi seenggaknya sekarang udah mulai pelan-pelan ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah udah mulai. Namanya ya, tempat ya, makanan yang penting buka dulu buka itu udah dulu, bisa dimanfaatkan ya, semaksimal mungkin ya, Pak ya. Betul. Kalau kayak gitu, kita mau coba makan dulu ya. Sekarang kita mau pesan dulu ya, Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pas lagi bayar ya. Oke? Okay? Yuk, let's go. Mau pesan yang tadi yang gajebo ya? Habis itu apa dendeng ya?
ini jadi jam segini udah ada dikit. Udah tinggal dikit ya. Udah jam makan siang soalnya tadi udah. Bumbu rendang masih ada, Mas? Habis ya? Kerupuk kulit boleh deh satu. Dua ya, dua, satu dua. Dua. Bumbu rendang aja udah habis, Dad. Ya, berarti emang luar biasa ini. The legendary. Wow, gulai otak. Aduh, pakai enggak ya? Gulai otak boleh deh kali-kali. Dah, cukup deh. Ngeri. Ngeri makan lu, Dad, siang ini. Udah itu aja. Jadi makanan gue datang, akhirnya gue makan juga di rumah makan legend di Jakarta. Dad, ini tapi bener deh. Ini kan rumah makan legend banget ya. Salah satu yang pertama, rumah makan Padang pertama di Jakarta. Ya. Dan suasananya pun masih old school banget. Old school, ya. Lu pesan apa aja nih, Dad? Sekarang gue pesan otak. Gazebo yang dagingnya. Daging. Itu apa sih tadi tuh? Dendeng. Dendeng, balado. Sama ini. Sambal, apa? Kerupuk ini ya. Kerupuk kulit kuah. Kulit kuah. Sekarang kita campurin sini ya. Kam. Ini masukin sini. Ininya juga. By the way, nasinya cukup ya. Maksudnya enggak ngebludak gitu ya. Otak. Nah, satu hal yang bikin gue penasaran. Gue kan pecinta daging. Otak banget ya, Dad. Gue kan pecinta otak di gulai otak. Ini kuahnya, lihat. Lu agak aduk dikit tuh. Dekat tangan aja ya? Iya. Enggak kental kan? Enggak. Iya kan? Enggak. Iya. Seenggaknya enggak begitu ngerasa bersalah sih. Itu dia. Enggak terlalu kental. Ini udah gue campur-campur semua nih. Ini kerupuk. Dan bumbunya tuh enak ya? Gue agak jarang udah nemuin jenis bumbu gini di rumah makan Padang lain. Biasanya kental. Bener deh. Ini gue ngeliat semua bumbunya, semua kuahnya enggak terlalu kental santannya. Lihat ini, kerupuk kulit ini. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Ini gimana, Dad? Enak. Legend juga gak nih, Dad? Rasanya sih. Kan gue agak ngeri-ngeri makan ini. Ya udahlah ya. Otaknya kita coba pakai nasi ya. Otaknya, Dad. Otaknya gimana teksturnya? Hah? Blue. Lembut banget. Enak banget. Nah, ini si dendeng baladonya. Kriuk ya? Boy agak keras juga, Boy. Tuh. Kita timpah lagi nih gazebo yang dagingnya. Ya, jam segini nih jam 2 udah menunya udah enggak terlalu banyak ya. Iya, kayaknya itu jam makan siang rame. Jadi dia ada asam-asam segernya gitu. Oh, dari mana tuh asam segernya? Ini dari bumbunya deh. Dari si baladonya ya. Ini enak banget sih, teman-teman. Mantap. Dendengnya lagi. Buat pecinta masakan Padang, kalau belum coba ini sih kurang afdol sih, Boy, kata gue, Boy. Ini otaknya tuh halus banget. Halus banget ya? Iya. Si dendengnya juga seratnya enak sih. Nih, teman-teman lihat nih teksturnya nih. Tuh. Otaknya. Wah, dan ini apa ya? Seger sih maksudnya. Bersantan tapi seger. Ini si gazebo yang dagingnya. Tuh. Ini dendengnya. Wah, kuahnya juga tuh. Light deh. Oke deh. Teman-teman gua makan cepet ini, silakan. Ini sih teman-teman harus cobain sendiri sih. Baru bakal ngerti, Boy. Gua sih yang bikin gua menariknya bumbu-bumbunya light semua nih, nggak terlalu kental. Dan dari colornya juga beda-beda yang lain ya. Boy, lu nggak mau, Boy? Sun, Boy? Enggak, gue udah kenyang banget. Gue soalnya abis makan bakmi sejuk tadi kan. Nih, sini videonya nih. Iya. Dan kalau prinsip kita kan abis kita kekenyangan dan kita masih bisa makan, tuh tandanya makanannya enak. Enak. Nih, sekarang teman-teman. Otaknya. Ini otak. Dendeng. Ini gazebo, kerupuk kulit kita campur ya. Tuh. Makan. Bisa ngerasain, jadi ini cikal bakalnya masakan Padang ya, gokil sih. Di Jakarta. Biasanya kan kalau makan Padang itu agak enak gitu ya. Agak cepat penuh, ini enggak. Sama nasinya enggak. Juga porsinya pas ya. Menurut gua enggak terlalu membeludak kan. Nah, sama ini Dad, sambelnya nih. Sambal hijaunya gimana nih? Menurut lo? Kalau sambal hijaunya
Ini kan hijaunya nggak terlalu pekat ya. Enak sih, segar sih. Segar sih. Penambah nikmat ya. Gua bisa bilang ini rumah makan Padang yang nggak terlalu merasa berdosa pas makan. Oke. Okay. Serius. Teman-teman lihat ya. Wah, tuh. Makan. Asoy gay boy. Finish, halas. Halas. Ini bukan asoy gay boy, boy lebih. Lebih ya, iyalah. Kelihatan sekarang, kok dari cara lu makan. Sekarang kita dorong. Mau lu mau gue dorong sini. Mau jabar-jabar alias mau bayar-bayar. Nah, Pak. Ya. Sekarang sudah kita mau bayar-bayar. Jadi totalnya berapa? Lu makan apa aja, Dad? Tadi tuh pakai otak. Lu ada otaknya, Bang? Ada dong. Oh, ada. Lu tadi dipakai atau enggak? Ya pasti enggak dipakai. Otak, dendeng, kerupuk kulit, ya. Sama gajebo. Gajebo. Mantap makan ini ya. Iya. Agak ngeri. Banyak banget sih dia. Padahal kita udah makan sebelumnya, Bang. Ini emang luar biasa. Berarti emang enak banget ya. Enak, enak. Ini. Oke, apa nih? Udah, itu aja, Pak. Satu aja ya makan ya? Iya, betul. 73. Nah, Dad. Sekarang untuk kesimpulan karena lo yang makan sama bapaknya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau misalkan di kaya linear itu gini, Pak. Kalau makanan yang biasa aja, biasanya kita bilang oke okay, gitu ya. Kalau yang enak, asoy geboy. Nah, ini enak banget sih, kita rekomendasiin banget. Kalau untuk makanan yang direkomendasiin, kita bilang kaya linear approve. Asoy geboy, kayak gitu. Bisa bareng nggak, Pak? Oke. Silangin. Satu, dua, tiga. Kaya linear approve. Asoy geboy. Ini makanan di sini enak. Buat teman-teman yang seneng masakan Padang, belum pernah nyoba sih, kelewatan sih. Iya. Lu kalau misalnya makan di Jakarta, makan masakan Padang, kalau belum nyobain yang pertama banget, yang gandol. Yeah. Dan paling ini ya, Pak, saya ngerasa gini. Makan Padang itu kan biasanya suka ngerasa bersalah badannya. Yeah. Nah, di sini tuh kuahnya itu enggak terlalu kental tapi enak. Betul. Kuahnya enggak terlalu kental. Yeah. Bisa gitu, Pak. Ya, emang udah gimana ya racikannya udah sih ya. Racikan lah, ya. Pokoknya ini enak deh, pokoknya jangan terlalu takut kolesterol juga sih. Kalau untuk satu lagi, kalau untuk gajebo itu kita enggak pakai santan. Oh, iya. Ya, enggak pakai santan itu. Tuh, informasi baru. Iya. Yeah. Jadi enggak usah takut kolesterol apa, enggak pakai santan. Iya. Yeah. Gajebo dan ikan asam pade itu enggak pakai santan. Iya. Yeah. Oh. Dan saya ngerasanya kayak gini, Pak. Jadi makan Padang tapi ada seger-segernya. Iya. Yeah. Nah, itu juara sih, harus coba. Cobain enggak? Oke, Pak. Okay. Ini terima kasih banyak ya, Pak, sama-sama. Ya. Ini mohon maaf nih ganggu. Iya, enggak apa-apa. Oke, okay, teman-teman, segini dulu aja video dari Kaya Linear. Jangan lupa untuk tonton video yang selanjutnya sama yang sebelumnya, oke? Okay? Oke, okay, sehat-sehat semua ya, teman-teman. Bye-bye. Ya, Padra pamit. Dadah. Bapak juga pamit. Dadah. Oke, okay, bye-bye. Ya, Mas. Makasih, Mas.